Halo Sobat Opsi Olahraga, kembali lagi di channel Opsi Olahraga, channelnya para pecinta olahraga. Salam olahraga dan salam sehat untuk kita semua. Di video kali ini kami akan menyampaikan tentang informasi prediksi starting lineup laga antara Manchester City versus Inter Milan pada pertandingan final Liga UEFA Champions League pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023. Berikut ini adalah prediksi starting lineup antara Manchester City versus Inter Milan pada pertandingan UEFA Champions League babak perempat final. Berikut ini adalah prediksi starting lineup Manchester City dengan menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi kiper akan diisi oleh Ederson. Di posisi bek kanan akan diisi oleh Kyle Walker. Di posisi bek tengah diisi oleh Ruben Dias dan Manuel Akanji. Di posisi bek kiri akan diisi oleh John Stones. Di posisi gelandang kanan akan diisi oleh Bernardo Silva. Di posisi gelandang bertahan akan diisi oleh Ilkay Gundogan. Di posisi gelandang kiri akan diisi oleh Kevin De Bruyne. Di posisi penyerang sayap kanan akan diisi oleh Riyad Mahrez. Di posisi penyerang tengah akan diisi oleh Erling Haaland. Di posisi penyerang sayap kiri akan diisi oleh Jack Grealish. Berikut ini adalah prediksi starting lineup Inter Milan dengan menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi kiper akan diisi oleh Andre Onana. Di posisi bek kiri akan diisi oleh Federico Di Marco. Di posisi bek tengah akan diisi oleh Alessandro Bastoni dan Francisco Acerbi. Di posisi bek kanan akan diisi oleh Matteo Darmian. Di posisi gelandang kiri akan diisi oleh Hakan Calhanoglu. Di posisi gelandang tengah akan diisi oleh Marcelo Brozovic. Di posisi gelandang kanan akan diisi oleh Nicolò Barella. Di posisi penyerang sayap kiri akan diisi oleh Joaquin Correa. Di posisi penyerang tengah akan diisi oleh Romelu Lukaku. Di posisi penyerang sayap kanan akan diisi oleh Lautaro Martinez.